Oke, teman-teman, kali ini kita mau mereview solder produk dari Tekiro. Ya, untuk solder Tekiro, untuk produk-produk Tekiro itu identik dengan warna hijau muda ya. Mungkin ini salah satu ciri khas ya, ciri khas dari merek Tekiro. Kemasannya rata-rata warna hijau muda. Nah, ini yang kita review ini yang 40 watt, teman-teman. 40 watt. Dan ini untuk untuk mata soldernya ini sudah bagus, teman-teman ya. Jadi sudah dilapisi dengan aspal ya. Jadi panasnya terpusat di ujung. Jadi tidak kalau beli solder ini tidak usah ganti mata soldernya, ini sudah bagus sekali. Dan ini untuk kualitasnya awet sekali, teman-teman. Jadi kita punya sudah pakai solder ini cukup lama, ini sampai hitam ya. Dan ujungnya ini tidak gampang ropos ya. Ini kita sudah pakai lama, ujungnya tidak gampang keropos. Nah, terus yang hebatnya lagi ini untuk bagian sini, ini ada kayak warna putih, ini karet, teman-teman. Jadi kalau dipegang ini sangat keset banget. Untuk dipegang sangat keset. Terus yang paling bagus lagi ini kabelnya. Nah, kabelnya ini juga sangat berkualitas ya, teman-teman. Nah, kabelnya sangat bagus, sudah SNI. Untuk harganya ini Rp50.000, teman-teman ya. Kabelnya sangat bagus sekali, teman-teman. Oke, untuk yang berminat nanti link pembelian kita taruh di deskripsi ya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.